Hey kawan, nama gue Zio dan welcome back to Minecraft. Jadi di episode sebelumnya gue itu kayak bikin checkpoint gitu di deket pantai. Tapi gue balik lagi ke rumah gue. Yang ada di sana cuma ada si Randy doang. Randy jagain checkpoint gue. Kenapa gue balik lagi ke rumah gue? Karena gue butuh ke Nether. Gue butuh ke Nether. Gue harus ngebunuh Blaze. Blaze itu yang kayak ya nanti kalian lihat kayak gimana, oke? Okay? Dan gue butuh sesuatu dari Blaze itu. Dan kenapa gue ngelakuin ini semua? Karena sebelumnya itu di episode sebelumnya gue habis ngebunuh Enderman dan gue dapat Ender Pearl. Dan nanti Ender Pearl itu bisa gue bikin sesuatu untuk menjadi kayak sebuah dia mandu gue untuk menemu sebuah gua atau goa yang itu bakal nemuin Ender Portal. Dan Ender Portal itu sebenarnya kayak setahu gue yang dari gue dengar, gue nggak pernah benar-benar tahu ya. Yang gue dengar itu tuh jadi ending dari Minecraft itu di Ender Portal. Dan gue pengen nyoba nyari Ender Portalnya dulu, tapi gue cuma nyari doang sampai ketemu. Dan gue gak apa-apain. Tapi intinya kita cuma nyari Ender Portal doang, oke? Okay? Jadi supaya kita ada permainan, ada tujuannya juga gue main game ini, oke? Okay? Jadi, buat yang sekarang, gue harus balik ke Nether. Dan gue udah sempet beresin beberapa barang gue. Jadi ini bener-bener barang yang ibaratnya basic banget gue butuhin untuk ke Ender. Untuk bertahan hidup. Nah juga beberapa barang gue juga ada yang gue beres-beresin juga. Mungkin jadi rada-rada beda dibandingin sebelumnya. Kalau kalian lihat, kalau kalian nge, kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi kita langsung ke Nether aja, oke? Okay? Hey bro, Blaze, Blaze. Gue nyari Blaze bukan lu, jangan. Lu nggak ngeliat gue, lu nggak ngeliat gue. Ah, tengkorak semua isinya. No. Gue kenapa gue nggak mau ngelawan mereka tuh? Karena gue, karena gue bisa kena kutukan gara-gara mereka. Jadi nyawa gue berkurang terus. Please matilah. What? Gue kesel. Gue harus balik lagi. Dan juga sebenarnya gue ngebunuh tengkorak itu gue juga dapat sesuatu untuk. Gue lupa untuk apa. No, ayolah gue baru ngambil barang gue. Gue gedek banget sama lu. Sini. Dasar lu. Au. Gue kena kutukan. Please jangan bilang gue mati. No, please. No. Ayolah. Gue lagi makan. Please. No. Sini lu. Keluarin HP lu. Gak ada lagi dia. Gue butuh Blaze Powder. Jadi pas gue ngebunuh si Blaze, nanti dia ngeluarin Blaze Powder harusnya. Jadi itu yang gue butuhin. Nah, sini lo. Blaze Powder? Nggak ada. Wait, ada. Aduh, apa sih? No. Lu curang berdua. No. Jauh. Ah. Ini yang gue benci ke Nether tuh ini doang. No. Jauh. Ah, gue kena. Aish. Ah, yolah. Jangan kan kalian kesel. Gue juga kesel sama diri gue sendiri kok. Bukan kalian dong yang kesel sama gue. No, dia ngejar gue. Ah, elah, ada temennya lagi. Please, jauh. Jangan pegang gue. Gue gak suka dipegang-pegang, oke? Okay? Nah, sini lo. Ada dua lagi. Wait. Oke, lu nyaris kebakar gue. Sini. Turun lu, kalau berani. Sini. Jangan mainnya di atas. Bawalah. Oke. Blaze powder? Yes, gue nemu blaze powder. Oke. Ya kan, blaze powder? Ya. Oke. Oh, blaze rod ini jadi blaze powder. Oke. Tadi ada satu lagi mana? Gue harus nyari yang banyak soalnya. Sini lu. Au, no, jangan kebakar, please. Jangan kebakar. Terserah mau gua kena apaan, yang penting jangan kebakar. Sama jangan kena kutukan sih. Sini. Gua kebakar. Oke. Gua kebakar. Taruh. Gua harus ngatur strategi dulu soalnya. Wait. Enggak kena kan. Push. Sini. No. Dia jauh banget. Au. Ah, ada si tengkorak lagi. No, jangan liat gua. Gua gak mau dilihat sama lu. Jauh-jauh sono. Jauh. No. Wait.
Yes, gue udah ada 3. Jangan lu, jangan lu. Now, now. So dia apinya ngancurin. Gimana cara gue balik? Gue kesini, gue kesini, gue kesini, gue kesini, gue kesini, dan gue kabur. No, blast lagi. Sinian dikit, sinian dikit, sinian dikit lah. Biar nanti kalau lu mati barang lu nggak jatuh ke lava. Ah, gue kira gue nggak kena sama sekali tadi. Ah, gue harus makan, gue harus makan. Nggak mau. Api lu nggak enak, nggak enak, nggak enak. Enakan tuh daging yang lagi gue makan, daging sapi. Sini lu, sini lu, sini lu. Wah, wah, dah, dah, dah. Turun lu sini. Please lah, ayolah, bantulah. Sini, Blaze, gedek bet gedek gue. Sini lu, Blaze, please. Masa juga harus bikin dia tuh. Ah, yalah, yaudahlah, percuma yang itu. Gue nggak mau ngurusin yang itu. Males gue. Gue cari aja Blaze yang lain. Nah, setau gue ini spawner nih. Keluarin Blaze yang lain. Ayo, keluarin Blaze yang lain. Cepet. Cepet. Keluarin Blaze yang lain. Gue gak mau ngancurin spawnernya dulu. Sampai gue nemu yang gue cukupin. Nemu sampai cukup. Wow, what? Curang lu mainnya belakang lu. Oh, jantan mainnya depan lah sini. Gue hancurin lah ini. Kagak keluar-keluar Blaze-nya. Bunyinya itu loh, suaranya. Mereka ngeluarin api, serem. Tapi nggak seserem yang gue kira. No, 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 no. Wow, depan belakang lu, mainnya depan belakang. Lu kira gue sandwich? Ow, ow, ow. No, 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 gue jadi sejarah kelapa. Sini. Gue kesel sama dia. Sini please, ayolah. Wah, percuma mereka di sana. Kalaupun mereka mati, yang ada jatuh barangnya. Tapi gue udah punya 4. Gue nggak tahu cukup apa enggak. Tapi kita ambilnya 4 aja dulu, oke? Karena kalau kita rakus, kita mati di sini. Dan juga, walaupun gue udah ngelakuin itu semua, masih ada lagi yang harus gue lakuin. Gue harus ngebunuh lagi Enderman lagi. Karena gue butuh Ender Pearl-nya lagi yang banyak. Oke. Jadi sekarang gue bakalan balik sama Mercy, balik ke checkpoint gue. Jadi ini gue potong. Oh iya, tar dulu. Nggak jadi gue potong. Gue punya teman baru dua, ada dua lama atau gue nggak tahu, lu disebutnya lama kan, gue nggak salah, LLAMA ya. Jadi lama ini gue namain, yang satu namanya Nakula, yang satu namanya Sadewa. Kalau kalian seumuran nama gue pasti tahu siapa Nakula Sadewa. Yang lebih tua dari gue juga pasti tahu Nakula Sadewa, tapi beda apa yang mereka tahu sama apa yang gue tahu. Sampai kita di checkpoint gue. Ya, mungkin kalian nggak ada yang ya, karena gue gak taruh di video sih. Checkpoint gue taruh tower, ada towernya, ada menaranya. Supaya rada kelihatan aja. Tapi juga karena gue gak ada kerjaan. Randy, papa pulang. Randy, mana sih Randy? Randy! Hey! Hey, Randy, apa kabar? Dan ini gue juga berubah sedikit checkpoint gue tambahin ini. Ya gak? Supaya lebih rapi aja. Gue gak tahu, gue puas aja setiap gue ngelakuin ini semua. Dan gue bahkan ngelakuin perjalanan dulu sama Randy. Tapi masalahnya gue butuh ketemu Enderman. Gue harus ngebunuh Enderman. Tapi itu malam biasanya Enderman keluar. Jadi untuk sementara, Randy, kita jalan-jalan dulu. Kita cari kapal yang sudah karam. Kita cari peta harta karun atau harta karun itu sendiri, oke? Ayo, sini, Randy. Sini, lu gak usah muter-muter. Gue tau lu seneng diajak main. Ayo, nih. Nih, lu naik kapal, lu naik kapal. Lu naik kapal. Naik kapal. Gue gak ada tali buat lu, masalahnya, Randy. Come to papa, come to papa. Hei, gak usah muter-muter. Sini, come to papa. Dan ini bakalan jadi masalah banget nih. Oke, oke, gue tahu caranya nih, Randy. Gue tahu cara lu supaya langsung naik kapal. Gue ambil kapal ya. Nah, tuh kan, naik kapal kan lu. Ayo. Yang penting, berhasil, oke? Okay? Gak bodoh namanya kalau ini berhasil, oke? Okay? Kita cari kapal, oke? Okay? Tuh apa tuh? Kayaknya itu deh di bawah, ya nggak sih? Gue kayak ngeliat kayu. Oh deh, gue nggak yakin. Ah, iya bener. Tapi masalahnya, gue juga nggak banyak nih. Nafas gue nggak banyak. Nggak bisa panjang nafas gue. Jadi gue harus naik turun terus. Please. Yes, yes. Oh no. Gue nggak punya kapak. Gue lupa bikin. Maaf. No! Ah! Naik. Aish. Iya tuh, gue gak punya kapak. Ini makin gelap lagi. Au. Au.
Oke, oke. Oke, no 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 no, jangan bunuh gua. Jangan bunuh gua. No! Ah, no! No, Randy. Randy tolong papa, Randy. Randy tolong papa. Randy, gua tuh lu enggak bisa ngapa-ngapain karena lu dalam kapal, tapi kita cabut. Ah, gua udah nemu itu kapalnya tapi gua belum bisa ngapa-ngapain. Oke, ini udah malam juga nih. Jadi kita nyari Enderman dulu, oke. Oke, gua enggak nyari lu. Berdua. No! No 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 no. Jangan meledak di situ. Oh, no. Oh, no. Sumpah gue benci banget sama creeper, gue benci banget sama creeper. Berapa kali creeper itu ngancurin semua barang-barang gue. Ah. No. Oh, gue jatuh. Ayolah bro. Masalahnya, ini mau gak mau harus kayak gini jadinya semua. Karena Enderman itu keluarnya di malam-malam. Dia gak keluar siang-siang. Kalau dia anak malam si Enderman itu. Lu Enderman kan? Ya, oke sini lu. Hey. Mampus lu. Au. No 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 no. Oke oke, cabut dulu, cabut dulu, cabut dulu, kita makan dulu, kita makan dulu. Ah, gua mati sama Enderman. Gua mati sama Enderman. Oh no, gua jauh banget. Bro, 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 bro. Gua jauh banget. Ah, dari checkpoint gua ke rumah tuh jauh. Dan gua masa harus gua naik Joko. Gua mau naik Joko. Gua mau naik yang satunya lagi aja. Gua mau naik Joko. Jadi Joko itu emang bener-bener terakhir. Kalau misalkan udah gak ada kuda lagi, gua baru pakai Joko, oke? Dan ini yang satu lagi belum pernah gua apa-apain masalahnya kuda gua. Jadi gua pengen ngasih dia nih baju emas, armor emas. Kudanya armor emas. Dan gua pasti belum namain yang putih ini. Gua gak tahu namanya siapa. Walaupun sama-sama putih sih, si Mercy juga putih. Tapi maksud gua adalah, no! Ini putih tapi masih ada merah-merahnya. Eh, hitam-hitamnya kok merah sih? Nah, ini Mercy. Oke. Nah, oke. Mercy bukan gue pakai kemana-mana. Tapi masalahnya gue takut dia. Lu tunggu sini, oke? Bentar Mercy, oke? Gue naro sini dulu nih. Balik ke checkpoint. Oh, gue namain lu Cinta. Gak tahu kenapa. Udah gue namain lu Cinta, oke? Okay? Jadi yang paling tinggi kalau misalkan secara level, bukan level tapi secara yang gue sayang, itu paling atas Mercy. Kedua Cinta, baru ketiga si Joko. Soalnya gue juga harus nunggu malam lagi untuk gue nemu si Enderman lagi. Jadi kita mulai. Kita nyari kapal lagi yang karam. Yang tadi, yang harta karun tadi. Yang perahu yang tenggelam tadi. Yang gue gak sempet ngapa-ngapain. Oke, kita bikin kapak dulu deh, kapak dari besi, dari iron. Supaya kita bisa ngancurin yang tadi tuh, kayu-kayu di kapal itu. Randy, ayo kita ke kapal tadi lagi. Oke, ambil semua cepet, ambil semuanya cepet. Gue tapi gak ada peta nih di sini nih. No! No, naik. Wuh, cepet! Wuh, Randy! Oke, kita lihat apa yang kita dapat aja. Kita dapat emerald, dapat lapis azul, sama dapat iron. Tapi kita nggak nemu peta, Randy. Iya, gue tuh juga kecewa kita nggak dapat peta. Oke, Randy, lu tunggu sini dulu, oke? Okay? Gue pengen nyari Enderman dulu. Enderman, gimana lu, Enderman? Beda banget ya gue waktu pertama kali gue ketemu Enderman sama sekarang. Sekarang gue nantangin Enderman ya. Au, au, au. Yang gua nemu cuma monster-monster kecil doang, monster-monster sampah. Gua nyarinya Enderman yang terkuat atau enggak dibandingin lu semua. Gua enggak ada waktu buat kalian. Nah, tuh dia. Aduh, tapi banyak banget lagi temennya dia. Ender, please. Kalau gua dari sono jauh-jauh. Ah. Gua dari jauh ngeliat mata lu ngaruh enggak? Hey. Nah, kan? Sini lu. Yes. Yes. Oke, gua berarti udah punya 2 Ender Pearl. Tapi gue masih butuh beberapa lagi. Mungkin gue butuh 2 lagi kayaknya. Jadi gue harus nunggu 2 malam lagi. Atau siapa tahu gue cuma butuh 2. Karena sebenarnya Ender Pearl itu nanti gue harus bikin jadi Ender Eye gitu masalah. Jadi mata Ender. Dan itu nanti dia nunjukin gue ke gua yang ada Ender Portalnya. Jadi si Ender Eye itu bisa hancur kalau gue pakai berkali-kali. Makanya gue butuh banyak, itu juga cuma buat backingan doang. Oke. Jadi yang pertama adalah gue harus bikin Blaze Rod gue mana? Gue harus bikin Blaze Powder dulu. Oke. Terus habis itu, nah,
Eye of Ender, mata dari Ender. Kita bikin dua. Bisa kan? Yes. Oke. Jadi cara penggunaannya adalah gue harus ini dulu sini. Terus habis itu kalau enggak salah itu harus gue lempar, tapi gue lupa lemparnya itu apa? Q. Lempar sih, tapi bukan gitu yang gue maksud. No, dia jatuh ke dalam air. Oke. Harus di daratan gitu. Kalau gue selalu dilempar. Tapi enggak gitu. Nah, itu dia. No, dia hancur ya, langsung ya. Biarannya ke sini sih. Ya, hancur lagi langsung. Oke. Randy, sini. Bawa kapal ke sini, Randy. Jatuh dalam air. Oh, no, gue nggak ngeliat. Gue nggak kelihatan di mana itu. Ah, ini deh. Dan gue nggak tahu cara gue tahu jauh apa enggaknya tuh dari mana. Ini gitu, coba. Oh no. Cara gue tahu beda jauh atau enggaknya tuh dari mana? Nggak dijelasin sih kayak gimana. Berarti gue harus ngebunuh Enderman lagi dong. Gagal, kita nyari end portal. Yaudah lah, kita ini dulu. Cari yang lain dulu. Tuh apaan tuh, kok terang. Oke, okay. Randy lu tunggu sini dulu, oke, okay? No, au. Gua kira itu apaan. Oh, dia ngasih gua napas sih, tapi dia bawa gua ke magma. Bisa gua hancurin lu gak magmanya? Soalnya dia ngasih gua udara ini. Oh, gua bodoh. No, please. No, udah tinggal dikit lagi gue itu. Dah. Gue gak mau pakai Joko, gue jalan kaki, bodoh amat. Oke, kalau enggak Ender portal yang selanjutnya, jadi gue minta maaf. Tapi seenggaknya kan udah tahu cara gue bikin Ender, Eye of Ender, dan juga udah tahu gue cara makainya kayak gimana. Dan seenggaknya kalian tahu gue udah checkpoint gue udah gue gedein. Gue pun katanya jadi gak terlalu bagus sih, karena emang gak ada benar-benar progres gitu loh. Tapi gue yakin nanti di episode selanjutnya kita nemuin Ender Portal. Jadi, sambil gue juga jalan ke checkpoint gue, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like. Dan juga jangan lupa subscribe. Gue minta maaf kalau videonya jelek atau progresnya gak ada. Tapi ya, gue gak bisa lebih lama daripada ini, oke? Okay? Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan bye-bye. Dan sekarang hujan. Sial banget gue hari ini.